Anda kembali di Anyu Siang, pemirsa. Hari ini Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-71. Perayaan digelar di Markas Komando Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia ke-71 dirayakan meriah di Markas Komando Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Acara dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Dalam sambutannya, Kapolri meminta agar seluruh anggota Brimob menjaga persatuan dan kekompakan dengan Satuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Upacara diikuti 1.500 personil Brimob. Acara HUT Brimob juga dimeriahkan dengan sejumlah atraksi. Hadirin disilakan duduk.